Semua burung anggungan puter pelung, terkuku dan perkutut bisa bersolek secara sendirian dengan menggunakan paruhnya. Nah, para pemirsa, mari kita simak gambar yang satu ini. Jumpa lagi para pemirsa dengan media online majalah burungpas.com yang selalu mengupas burung-burung anggungan dan burung lainnya. Nah, kali ini mengupas seputar burung puter pelung yang ternyata dalam kesehariannya bisa bersolek secara sendirian. Burung-burung puter seperti yang dapat kita tonton ini merupakan burung anggungan yang memiliki suara enak didengar. Sementara itu, setiap hari pula, baik pagi, siang maupun sore, terkadang melaksanakan merapikan diri dengan menggunakan paruh seperti yang kita lihat ini, maka burung bergerak menggunakan paruhnya, sementara sayapnya, baik yang kanan maupun kiri, dirapikan secara pelan-pelan. Tentu pergerakan burung menggunakan paruh agar tampak rapi, bahkan bulu-bulu yang terkadang mau rontok dengan gerakan seperti ini, maka burung merasa merapikan dirinya dengan baik agar tampil cantik. Itu mungkin para pemirsa. Nah, para pemirsa, sayangnya kita kan tidak tahu bahasa burung. Namun dari penglihatan kita, setiap burung yang bersolek atau bahasa Jawanya didis, maka setelah itu burung tampak tenang, santai, dan terkadang saling bersandingan bersama si jantan maupun si betina, akan bersanding dengan anak-anaknya. Tentu kegiatan bersolek bahasa lainnya didis merupakan hal yang menarik untuk kita simak. Oleh sebab itu, para pemirsa, bagi Anda yang memiliki burung anggungan maupun burung-burung yang lain yang sedang didis menggunakan paruhnya, jangan diganggu karena burung tersebut berupaya merapikan dirinya agar satu, kesehatannya terjaga, yang kedua tampil lebih percaya diri. Tidak percaya? Silakan simak dan teliti burung tersebut saat sedang melaksanakan bersolek seperti ini. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan penghobi mania. Terima kasih media majalah burung pascom, media inspirasi hobi dan pencitraan buat Anda para penggemar. Sampai jumpa, selamat menjalankan aktivitas untuk merawat burung-burung Anda, memperhatikan burung-burung Anda, juga mengembangkan burung kesayangan tersebut. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda para pemirsa yang selama ini telah berkunjung, juga telah menjadi langganan, juga men-sharekan video-video yang kami tayangkan.
Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk mengacungkan jempol ke atas, like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.